Oke, di video ini kita khusus menjelaskan tentang marketing plan-nya atau bonus jaringan dari sistem Royal Q ini. Jadi, di samping kita ketahui bahwa Royal Q ini membantu kita dalam mendapatkan keuntungan dari trading, sehingga kita bisa mendapatkan hasil trading yang lebih maksimal dibandingkan kita jalankan secara manual. Dan ternyata ada bonus daripada networking-nya yang juga sangat dahsyat, yang sangat cepat membuat Anda mencapai hasil penghasilan yang besar ya. Oke, pertama kali kita jelaskan ada 6 tingkatan member ya, mulai dari VIP 1, VIP 2 sampai VIP 6. Oke, apa yang membedakan masing-masing? Mari kita lihat. Di saat Anda mengaktifkan bot senilai 100 US dollar, maka Anda langsung diangkat menjadi posisi VIP 1 atau V1. Nah, sebagai V1, Anda berhak mendapatkan juga keuntungan dari bonus jaringan ya. Apabila Anda mengenalkan Royal Q kepada orang lain dan teman Anda melakukan sewa robot Royal Q senilai 100 dolar, maka Royal Q memberikan Anda bonus sponsor 30% dari 100 dolar tersebut, yaitu 30 dolar. Oke. Dan di saat orang yang Anda ajak melakukan trading, maka Royal Q kebagian 20% dari profit yang member trading kan. Jadi dari profit ya, bukan dari modal. Setelah profit, 20% profitnya dibagikan ke Royal Q, dan Royal Q membagikan kepada Anda 20% dari yang Royal Q terima, dikarenakan Anda yang mensponsori langsung teman tersebut. Oke, jadi kita kebagian profit sharing di sini setelah tim kita mendapatkan keuntungan dari trading. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, kita akan naik ke VIP 2 dengan syarat kita udah sponsori 3 orang langsung dan punya grup 20 orang. Oke. Apabila Anda sudah VIP 2, maka bonus sponsor Anda meningkat menjadi 40% ya dari uang sewa yang 100, yaitu 40 dolar. Dan menariknya di sini kita menerima selisih pass up bonus sponsor. Nah, apa yang dimaksud dengan selisih pass up bonus sponsor? Mari kita lihat contoh. Misalnya Anda saat ini sudah berada di VIP 2. Oke. Lalu Anda mengajak A. A join otomatis jadi VIP 1, maka Anda berhak mendapatkan bonus 40 dolar. Oke. Si A mengajak B, karena A yang mengajak maka A yang menerima 30 dolar karena A masih posisi VIP. Dan dikarenakan Anda sudah V2, Anda kebagian selisihnya, yaitu Anda dapat 10 dolar padahal yang mengajak A ya. Dan B merekrut C karena B juga VIP 1, dia mendapatkan 30 dolar dan Anda tetap kebagian 10 dolar. Demikian seterusnya teman-teman, dari kedalaman tanpa batas, setiap grup Anda yang masih VIP 1 melakukan closing, maka Anda kebagian selisih pass up bonus. Oke, ini dahsyat ya, selisih pass up bonus. Selain daripada selisih dari bonus sponsor yang lebih besar dan selisih pass up bonus Anda dapatkan, Anda juga mendapatkan penambahan pembagian tim reward. Yang mana tadi kita sudah jelaskan, yang dimaksud dengan tim reward adalah pembagian profit. Jadi tiga, kalau tadi di VIP 1 Anda mendapatkan 20% dari pembagian profit yang diterima Royal Q. Nah, sekarang di VIP 2 Anda mendapatkan 30% dari pembagian profit yang diterima oleh Royal Q, dan Anda juga mendapatkan selisih pass up profit sharing. Mari kita lihat seperti apa selisihnya. Contoh, Anda sudah VIP 2, Anda rekrut A. Karena Anda rekrut A, Anda kebagian 30% dari profitnya si A yang diterima oleh Royal Q. Oke. Kemudian A ngajak B, karena A yang mengajak, maka A mendapatkan 20% dari profit yang Royal Q terima, dan Anda kebagian 10% dari profit yang Royal Q terima dari timnya si A. Oke, di saat B ngajak C, karena B yang mengajak, lantas si C-nya mendapatkan profit, maka 20%-nya dibagikan si B, dan Anda sebagai VIP 2 masih kebagian lagi 10%. Demikian seterusnya untuk kedalaman tanpa batas, teman-teman. Jadi untuk orang yang Anda sponsori langsung, mereka profit, Anda dapat 30%.
Anda mau ngajak sebanyak-banyaknya tentu lebih baik, dan untuk kedalamannya Anda mendapatkan selisih, yaitu 10% terus-menerus dan kedalaman tanpa batas. Oke. Nah, untuk naik ke tingkat VIP 3, posisi yang lebih tinggi, Anda sponsori langsung 5 referral. 3 diantaranya menjadi V2. Oke. Dan total grup Anda 100 member. Nah, mari kita lihat seperti apa VIP 3. Otomatis bonus sponsor Anda lebih besar menjadi 50% dan selisih pasapnya otomatis menjadi lebih besar. Dan bonus tim rewardnya naik menjadi 40% dari yang si Royal Q terima. Jadi Royal Q ini membagikan profit ya. Kemudian peer reward 5%. Nah, jika downline Anda posisinya sama dengan Anda, sama-sama V3, Anda tidak kebagian lagi tim reward yang selisih, ya, selisih tim reward, tetapi Anda kebagian peer reward 5%, ya, dari kedalaman tanpa batas downline Anda yang sama-sama V3. Oke. Nah, ini memberi penghasilan yang luar biasa dahsyat, teman-teman, ya. Kemudian syarat untuk naik VIP 4, sponsori 8 referral langsung. Dari 8 tersebut, 3 sudah menjadi VIP 3. Dan total grup Anda ada 300 member. Ya, dengan posisi VIP 4, bonus sponsor Anda menjadi 60%. Ya, yaitu $60. Otomatis selisih pass up bonusnya menjadi lebih besar. Dan tim rewardnya Anda dapatkan 50% untuk orang yang Anda sponsori langsung. Ya, 50% dari yang Royal Q terima. Otomatis selisih pass up profitnya juga lebih besar. Dan Anda tetap mendapatkan peer reward 5%, ya, dari apabila tim Anda sama-sama posisi VIP 4, Anda tetap mendapatkan 5% dari profit yang diterima oleh Royal Q. Dan untuk naik ke VIP 5, sponsori langsung 12 referral, ya. Dari 12 itu 3 sudah mencapai posisi VIP 4, total grup ada 800 member. Oke, kita lihat VIP 5. VIP 5, bonus sponsor naik jadi 65%, selisih bonus menjadi lebih besar. Dari tim rewardnya naik jadi 55% untuk orang yang diajak langsung, dan otomatis selisihnya jadi lebih gede, tetap dapat peer reward 5%. Dan posisi tertinggi yang harus Anda capai adalah VIP 6, sponsori langsung 20 referral. 3 diantaranya sudah V5. Grup Anda ada 1.500, maka Anda sudah menjadi VIP 6, ya. Sebagai VIP 6, bonus sponsor Anda jadi 70%. Ya. Jadi pihak Royal hanya mendapatkan 30%, itu pun masih membagikan bonus nanti untuk dividen, ya. Nah, terima selisih pass up tentu lebih besar, ya. Nah, tim reward kita dapat 60% untuk orang yang direct langsung, dan kita dapat selisihnya tentu lebih gede. Dan kita dapat peer reward 5% dan ada global dividend 5% untuk semua VIP seluruh dunia. Jadi si Royal Q dari keuntungan yang dia terima, 5%-nya dibagikan untuk seluruh VIP yang ada di dunia, khusus untuk VIP 6, ya, untuk VIP 6. Oke, nah silakan Anda cek di aplikasi penghasilan jaringan. Nah, ini contoh orang-orang yang sudah V4, ya, ini adalah screenshot dari leader yang sudah posisi VIP 4, yang mana dia capai posisi ini hanya dalam 1 bulan lebih, dan sudah ada yang berpenghasilan 400 juta lebih, ya. Ini bukan hasil trading pribadi, tetapi hasil daripada bonus jaringannya, ya. Ada juga yang sebelah kanan mencapai 900 juta hanya dalam 1 bulan lebih beraktivitas di sini memperkenalkan Royal Q, teman-teman. Dari mana datangnya? Ya, dari bonus sponsor dan dari pembagian profit trading. Ya, di sini menariknya tidak ada orang yang dirugikan dalam sistem ini, dikarenakan setelah Anda profit baru profitnya dibagi. Sementara modal Anda tidak diganggu sama sekali. Oke, nah banyak lagi yang sudah memberikan testimoni, ya. Ada yang sampai $78.000, $61.000, $25.000, $20.000. Nah, ini pencapaian-pencapaian orang-orang yang sudah membuktikan dahsyatnya sistem Royal Q ini. Oke, sedikit kesimpulan di sini adalah modal Anda maupun profit Anda 100% aman di akun Binance Anda atau di hobi Anda. Jadi uang Anda tidak diserahkan ke pihak lain, ya. Anda bisa hentikan kapan saja trading Anda tanpa ada potongan dana, karena Anda sendiri yang melakukan withdraw, ya, tidak ada yang
memotong, tidak ada selisih dolar ya, selisih nilai dolar juga tidak ada karena Anda sendiri jual sesuai harga di pasaran. Oke, pembagian profit didapatkan setelah tim Anda mendapatkan profit trading. Nah, ini yang penting ya, dan ini yang membedakan Royal Q dengan banyak BOBO di luar sana yang menjual fasilitas robot ya. Di sini Anda kebagian profit setiap tim Anda profit tanpa mengganggu modal Anda satu rupiah pun ya. Jadi tidak ada modal Anda yang diganggu. Kalau di sistem robot lain, Anda masukkan 1000 dolar langsung dipotong untuk bayar bonus leader ya. Nah, otomatis uang modal Anda jadi berkurang, besok Anda tarik sudah nggak bisa utuh lagi. Tapi di sini modal Anda satu rupiah pun tidak diganggu, kapanpun Anda ingin stop, Anda ingin tarik, uang Anda utuh ya. Oke. Nah, tergantung kapan saat Anda tarik. Misalnya hari ini Anda posting, Anda trading, tiba-tiba Anda berubah pikiran, nggak jadi trading, besok Anda mau tarik lagi, Anda bisa tarik modal Anda ya tanpa ada potongan ya, karena Royal Key tidak memegang uang Anda, otomatis tidak bisa memotong. Dia yang Anda bisa tarik semua dari akun Binance Anda sendiri ya. Nah, inilah perbedaannya. Oke. Nah, income Anda bisa maksimal dan Anda bisa nikmati penghasilan ini jangka panjang ya. Jadi kenapa Anda bisa menikmati bisnis ini jangka panjang? Karena selama masih ada trading cryptocurrency, trading Bitcoin di dunia ini, maka penghasilan ini masih bisa Anda nikmati terus ya, maka bisnis ini akan terus berkembang baik dari tradingnya maupun dari sistem jaringannya. Oke, dan sistem ini tidak ada beban ya. Jadi dia tidak ada beban sama sekali karena bonus-bonus yang Anda raih didapat setelah orang mendapatkan profit dalam trading. Nah, profit itu dibagikan. Jadi sama sekali tidak ada beban, tetapi bisa memberikan penghasilan yang besar, teman-teman. Ya, jadi nggak usah berpikir panjang, langsung buktikan saja dan Anda lihat hasilnya. Ya, karena di sini tidak ada yang menahan modal Anda. Anda bisa langsung membuktikan, bisa mulai dari modal berapapun yang Anda ingin coba. Oke, demikian. Salam sukses dari saya. Terima kasih.